Selamat pagi, kali ini saya Hazra sedang berada di Jalan Pemuda Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Nah, di sebelah kanan saya ini ada Rumah Sakit Harapan Depok, yang dulunya Tugu Pemuda Depok ini merupakan salah satu benda-benda situs bersejarah peninggalan penjajahan Belanda dahulu kala, tepatnya ada di sini nih. Dulu Cornelis Castellan yang juga merupakan salah satu tokoh pahlawan dunia dari Belanda dan juga pernah tinggal di Depok, Jawa Barat, Indonesia, dan juga salah satu tuan tanah pada masa penjajahan Belanda dulu, saudara. Nah, kita lihat nih, saudara, rumah Belanda putih Depok, Jawa Barat, Indonesia. Wah, yang kita lewat tadi itu adalah rumah Belanda Depok, Jawa Barat, Indonesia. Wow, ini selain dipakai untuk lokasi syuting sinetron FTV hingga film layar, ternyata juga merupakan salah satu benda-benda cagar budaya dan juga situs bersejarah peninggalan penjajahan Belanda dulu di Depok, Jawa Barat, Indonesia. Nah, yang kita lewat tadi itu Gereja Immanuel dan juga Sekolah Cornelis Castellan. Nah, ternyata ini Jalan Pemuda Depok ini ternyata banyak sekali kenang-kenangan terindah pada saat itu. Dan siapa bilang Depok ini diberi julukan Belanda Depok di masyarakat Indonesia? Wah, wah, ini memang sudah tidak diragukan lagi, saudara-saudara. Nah, semoga perjalanan sejarah kota Depok Indonesia ini, tepatnya di Jalan Pemuda Depok Jawa Barat ini, jadi bermanfaat buat kita semuanya sekaligus jadi bahan pokok-pokok sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya warga Depok, Jawa Barat, Indonesia dan sekitarnya. Dan nanti kita akan mengulas secara detail lebih lanjut lagi tentang sejarah pembangunan kota Depok, Jawa Barat, Indonesia yang dulu dikenal dengan julukan Belanda Depok, di mana salah satu tokoh pahlawan dunia yang saat ini adalah Cornelis Castellan, yang dikenal sebagai pejuang tuan tanah yang lahir di Belanda dan juga tinggal di Depok kala itu, di mana di saat Mas Indonesia dijajah oleh Belanda kala itu. Dan yang kita lewat tadi itu yang pertama ada Rumah Sakit Harapan Depok, yang kedua ada Rumah Putih Belanda Depok, Jawa Barat, Indonesia, yang biasanya dulu jadi salah satu bagian dari cagar budaya situs bersejarah. Dan kita lewat ini adalah Jembatan Panus Depok, Jawa Barat, Indonesia, yang dibangun pada masa penjajahan Belanda dulu. Dan kini Jembatan Panus ini sudah bisa diakses ke publik untuk pengadaan barang dan jasa. Dan yang keempat ada Gereja Immanuel, ini merupakan salah satu benda-benda cagar budaya di Indonesia yang juga peninggalan penjajahan Belanda dulu dan kini dipakai untuk ibadah tiap minggu dan juga hari besar termasuk hari Natal. Dan yang kita lewat tadi itu adalah Sekolah Cornelis Castellan. Nah, nanti kita cerita tentang hari ini dan banyak sekali pelajaran berharga tentang sejarah kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Dan
Saya Hans Abbas, saya akan berjalan kemana arah batang berjalan, dan semoga sejarah Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia ini menjadi bermanfaat buat kita semuanya dan menjadi inspirasi buat kita semuanya. Saya Hans Abbas pamit. Jangan lupa subscribe YouTube channel resmi Hans Abbas, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasinya. Saya Hans Abbas pamit. Wassalam.